Salome. Mami. Bawa itu nasi dulu ke sini. Hah, nasi Mi? Mami maunya nasi goreng, nasi putih, nasi merah, nasi tempong, nasi aking, apa nasi basi? Nasi buruk bisa bawa ke sini. Ya ampun si Mami. Ya udah, aku ambil nasi. Nasi putih, nasi putih cepat. Ih, ngapain nasi putih, Mi? Nanti Mami diabetes loh. Ay, terlalu pahit ini, keluarga harus yang manis-manis. Cepat nasi putih. Ya udah deh, Mi. Nasi putih ya, Mi ya. Banyak sekali bicaramu. Nasi aking, nasi goreng. Endula. Ini Mi, spesial buat Mami. Kenapa satu meja mau bawa ke sini kau Salome? Aduh, Mami jangan marah-marah dulu dong. Kan biar simpel Mi, biar keren aja gitu loh. Biar keren, biar simpel. Kan ini bisa nasinya mutaro itu di tempat nasi. Ada itu tempat nasi itu yang lubang-lubang mutaro di situ atau bagaimana kan terserah. Yang penting estetik begitu ya. Oh, bilang dong Mi kalau Mami pengen estetik kan biar kayak instagramable gitu ya Mi ya. Ya udah. Salome bawa ke belakang ya Mi. Iya. Mami terlalu banyak perintah sih. Kau terlalu banyak atribut untuk apa lagi nih? Subuh-subuh pakai gelang mau pada kerangkeng. Aduh, si Mami ini. Aduh, besok-besok aku enggak mau lah jadi pembantu di sini, repot banget. Udah kayak ondel-ondel subuh kau tuh. Ini Mi. Nah, buat apa lagi nih piring-piring kecil Salome? Ini buat estetik Mi, biar keren nasinya. Ya, buat estetik dia apa ini? Buat apa ditaruh begitu dicetak? Iya, Mi. Alamu kira kita anak SD. Bawa saja manajer ke sini. Kau merepas sekali, kau ambil ini. Tuh kan, ada lagi. Ini namanya kerjaan dua kali dong, Mi. Repot dong, Mi, jadi pembantu di sini, Mi. Ya, siapa suruh kau suruh jadi dia pembantu di sini? Coba kau ambil itu, manajer. Ya udahlah, Mi. Kau merepas sekali itu orang satu deh. Jarangku. Ini, Mi. Ya. Momo, ku tengok dari tadi kok gonta ganti aja channelmu. Nonton apa kau? Bapuk lama-lama bang. Nih, acara TV semuanya joget-joget. Mendingan Momo yang ada di TV no. 17-an juga kamu nari dulu. Wah, bagus kok, gak usah lah nonton TV tuh. Biar relit pula listrikku. Mendit banget sih bang. Mendingan aja nonton YouTube aja deh ah. Nih, channel Opera Entertainment. Lumayan ada kita ya bang. Nah. Kalau opera bagus itu, ya kan? Sambil santai kita healing-healing ya kan, ah. Kayak anak jaksel. Chill gitu ya bang ya? Literally, ya kan? FWB. Ya Allah bang, apaan tuh FWB? Aku lagi cari FWB. Hah? Apaan sih emang FWB bang? Friend with Bobo. Berteman kita, tapi Bobo itu. Astagfirullahaladzim bang, udah tua inget umur. Kan memang lagi musim. Iya, musim. Ikuti perkembangan zaman. Ya tapi enggak gitu juga, Bang. Tuh Mami Junet ngurusin. Ah, literally bah dia. Wah, udah pada ngumpul nih supporter RT5. Bangun-bangun ngeselin nih anak kerupuk kulit. Enak aja kerupuk kulit. Kulitnya mah masih kenceng kel angkel kali itu kayak kerupuk kulit. Spirit Don. Gimana lomba apa? Mural. Dengar-dengar juara kau. Ya jelas gua kan keturunan maminya. Buset mami, datang-datang nyamber aja kayak geledek. Iyalah, kan anaknya mami itu enggak pernah violet gitu. Juara. Ini anakmu aja. Kan bikin gitu berdua sampai terguling-guling mami waktu bikin dia nih. Tapi jangan diceritakan di sini, papi. Jangan kau bilang anakmu yang fail. Anakku juga fail. Padahal enggak bersyukur punya anak. Maksudnya berarti anak kita fail. Ya fail lah. Anak kita fail. Gimana menurutmu itu? Nih, Pi, jadi itu Angelo tadi lagi gambar. Tapi catnya tumpah. Catnya tumpah, jadi bagaimana itu, nak? Kena seluruh badanmu nih jadi hitam. Yang enggak lah. Kenapa itu? Tumpah katanya. Papi jahat banget sama anak, jangan. Tapi kan papi. biar begini, papi sayang sama dia lah. Anak papi paling baik ini. Ini juga ponakan.
uncle paling pinter. Walaupun sering dibailin sama ayahnya, tapi tetap baik hati, berbakti sama orang tua. Sikut pun gak apa-apa nih, kan? Sikut. Ya, bagaimana sikut? Sikut, gini. Bang, jangan bang, nanti kekerasan pada anak. Keras lah, itu tanda sayang ya. Tapi kan memang papi begitu, dia suka orangnya bercanda, suka sekali bercanda orangnya. Jangan masukin hati ya. Jangan dimasukin hati papi. Ya kan. Anak sayangan papi nih. Mana ini Salome, ini kita mau sahur ini. Salome. Mana Salome. Pagi-pagi pasti talk show aja nih keluarga, heran deh. Salome, bentar. Bentar, ini apaan kayak gembok-gembok di Korea? Kayak abis dikerangking. Ini namanya adalah kalung-kalung penangkal hujan. Pagi ya? Enggak, hujan. Aduh, jangan ditanyain deh Salome, takut gak lucu kalau pagi-pagi begini. Ih. Coba gue tengok kalung. Jangan ditarik papi, ini properta papi. Ini properta, kalau ditarik. Ada kelakuan. Ada. Ini rekambing. Mami, kalau ini ditarik bukan kalungnya yang copot, nyawa gue yang copot, Mami. Justru itu harapan kita, Salome. Ih, Mami gimana sih harapan-harapan dibikin Salome ini? Bercanda saya. Salome. Iya Salome, kenapa bajuku kau pakai? Aduh, itu bajunya Mami. Dia memang enggak tahu. Papi, ingat mau imsak Mami, ayo cepetan doang makan, makan sahur. Ini kita lagi ini mau dengar cerita chatnya tuh pas si itu. Kamu cerita apa lagi sih pagi-pagi begini bikin heboh deh. Jangan marah ya anakku, kau ini. Iya Mi, apa bukan keluarga. Ya udah kau sahur duluan di sana. Iya udah deh. Udah. Kok diludahin? Najis kali ah, ya ampun. Sana lagi. Ya udah, ayo Salome sahur duluan ya Mi. Iya. Nada. Kenapa jalan? Pening aku setiap masuk ke yang racun itu. Ah. Apa? Kali gayanya. Itu yang di kepala apa ku dadar apa apa sih? Ah, mau kau dia. Sekali kalau dia. Sekarang dia pakai gulali. Kan dia pakai daster gitu. Ah, sekolah kau yang benar biar enggak gitu ya. Sekolah. Jadi minum chatnya tadi tuh, Nak. Ya udah, enggak minum lah. Jadi enggak juara dong anak Mami. Gimana ya? Tiba-tiba apa yang bisa kubanggakan darimu, Rati? Angela bukan Rati. Berarti enggak ada yang bisa kubanggakan ini. Tapi katanya tadi murah lah, enggak becus. Jadi kosnya katanya diambil sama temennya, gimana ceritanya? Ya kan dia ngegas nih ngambil, Cang. Ya gas balik lah. Gimana gasnya? Ih lu ngapain ngambil kos-kos gue gitu. Itu punya gue. Duitnya bagus kan? Ngegas dia. Kayak reking mah. Ngegas dia. Yaudah. Jangan tahu-tahu lu. Iya, kasihan anak gitu dikit-dikit sama papi. Papi nih suka sekali iseng. Ayo sini. Nanti kita terlambat sahur. Salome. Ayo mi semua kita sahur ya. Gara-gara ngobrol ini kita tidak tak terasa. Iya. Laper. Enggak gara Salome tadi ini taruh magic jar di sini. Udah sahur, papi. Sebentar. Suara azan itu kah? Biasanya kan ada mengaji-mengaji dulu. Ngapain, Pak? Ini mah masih ngaji nih. Ih, tidak bisa kok kebedakan nih anak ada saja ini, Bim. Azan ini, bukan mengaji-mengaji. Ini gara-gara papi nih ngomong mulu lah. Jadi enggak jadi sahur kan? Aku disalahin. Emang semua gara-gara papi. Papi. Gara-gara papi. Ini anak ini nyalahin bapaknya. Kau malah berantem di sini. Ini kita nggak bisa sahur ini jadinya. Lawan lama-lama kau ya. Udah. Ini gara-gara Salome ini. Hah? Ah, iya. Salome. Salome. Nggak kasih tahu kau. Yami. Yapi. Ini. Ajan subuh ini. Imsak. Sahur kami. Diingatkan ini kita jadi enggak sahur ini. Bagaimana puasa besok kita enggak makan? Kok sahur bisain lagi sih, Mi? Aduh. Kok salah kenapa tidak ingatkan kita buat sahur? Jangan mengelak lagi kok. Ini gara-gara papi ini ya. Bang, udah, Bang. Ini dilindungi negara. Biarin dia angkel mama. Duduk kau, mama, duduk. Biarin dia angkel mama. Jangan kau bela-bela ini orang kayak gini. Duduk kau. Aku ngerasa lo di sini, Bi. Emang bener aku tuh bukan keluarga di sini. Ya memang. Salome itu udah gak ada artinya di sini. Memang. Apa lagi? Udahlah. Kalau gitu, Salome pulang kampung aja lah. Pulang kampung aja lah, Salome. Pulang sana kau naik drone.
pernah ditabrak bibir nggak, Papi? Hmm? Ditabrak pipir nggak? Ditabrak bibir. Bibir. Bibir Mami. Keburu sahur. Keburu sahur apa keburu imsak? Ini emang udah sahur kan? Nangis kau. Nangis kau, ini orang lagi drama. Nangis. Dia bisa melotot, Bang. Udah lah, Uncle Momo jangan ditahan-tahan lah aku, Uncle Momo. Enggak ada yang nahan. Cuma enggak ada yang nahan. Duduk. Ini banyak-banyak sekali dramanya itu. Kita jadi enggak bisa sahur.